kelas ini ada kategori kelas B putri melibatkan aksi mesin dan salah ada isyarat untuk teguran yang diberikan ke atas pesakit Terengganu ini. Ada serangannya terlalu tinggi melepasi leher yang tidak dibenarkan. Kali ini serangan bertubi-tubi. Mereka menuju ke penghujung saingan. Pusingan yang ketiga ini. Terengganu kerana Terengganu sudah ada dua peringatan yang diberikan tadi. Oh, kali ini apakah itu dikira jatuhan? Tapi tidak. Jadi bila-bila masa sahaja, kita akan menanti gong dibunyikan untuk menamatkan singan yang ketiga ini. Tidak banyak berlaku pertempuran sebenarnya kerana Adam banyak untuk berundur. Dia menanti serangan daripada Syed. Serangan tangan tepat dan tak berlaku jatuhan. Serangan di sebelah tepi yang tidak boleh ataupun tidak mendatangkan mata sebenarnya. Tak kena, dapat dielak. Jangkakan aksi yang lebih sengit lagi untuk pusingan yang ketiga ini. Masing-masing kelihatan agak berhati-hati pula untuk tamat pusingan yang ketiga di antara Putra Syed dari Terengganu dan Adam Abdullah dari Sarawak. Jadi kita akan menanti keputusan nanti. Juri akan membuat permakahan untuk diserahkan kepada ketua pertandingan yang
akan jumlahkan secara keseluruhannya. Dari segi penjurian pula sekiranya ada berlaku markah yang sama setelah beberapa aspek diambil kira. Yang akhir sekali adalah ditentukan juga berat badan para pesilat. Yang lebih ringan ada kelebihan kerana mereka perlu menimbang berat 15 minit sebelum memulakan aksi. Ini juga sama seperti acara angkat berat yang biasa kita saksikan. Jadi kita akan menantikan keputusan di sini. Sama ada Terengganu atau Sarawak yang akan layak ke akhir bagi putra kelas A ini. Ini adalah putra Syed. Wasit sudah memanggil